Pakcik. Waalaikumsalam. Pakcik sihat? Alhamdulillah, pakcik sihat. Anak nama apa? Nama saya Aliman, pakcik. Aliman. Pakcik hari ni ada duit kecil RM1. Boleh kan pakcik terima RM1? Boleh, pakcik. Asal ikhlas. Moga duit tu menambahkan lagi rezeki Aliman. Terima kasih, pakcik. Pakcik doakan saya semoga saya selamat di akhirat, ya. Dan saya dapat jadi alafis. InsyaAllah. Usaha rajin-rajin. InsyaAllah. Assalamualaikum, pakcik. Waalaikumsalam. Pakcik. Itu lah, Sam, ni ada telefon ke? Ya, ada lah. Ada barang-barang baru ni? Baru-baru lah. Dia kau berbatu ni. Minyak batu ni lah. Puri, kecil lah cik. Apa ke? Masuk kembali mampas dalam ni. Masuk mampas pun dalam ni! Mati aku, apa aku nak buat ni, bang? Bilos, relax, Bilos. Kau bawa kereta je, elok-elok. Relax apa je, bang? Aku dah tembak orang, bang. Apa hal pukul kau tadi? Mana aku tahu? Tak pernah jadi macam ni, pukul aku. Habis sekarang macam mana ni, bang? Macam mana sekarang ni? Aku, kita nak pergi mana sekarang? Kau relax, kau bertenang. Kau bawa je kereta ni, elok-elok. Biar aku fikir kejap. Bang, aku dah tembak orang lah, bang. Kau pula culik budak ni. Kau nak fikir apa lagi? Bilos! Aku ada suruh kau tembak siapa-siapa? Ha? Ada aku suruh kau tembak siapa-siapa ke? Tak sengaja lah, bang. Aku terkejut dengan bunyi siren tadi. Aku tak sengaja. Sebab itu aku cakap dengan kau, relax. Bawa bertenang, jangan menggelabar. Bila kau menggelabar, kau buat benda-benda bodoh. Hei, bang. Kalau kau pandai sangat, apa hal dengan pukul kau tadi? Ni budak ni kau colik buat apa? Budak ni kita colik, jadikan tawanan kita. Apa-apa kita guna pakai dia. Selagi dia ada, kita selamat, Pilos. Habis pukul kau tadi? Bukan aku. Aku tak tahu. Aku tak tahu apa jadi. Aku tak tahu apa jadi. Kau duduk kepala kau bawa. Tahanan. Bang, polis, bang. Relax, bang. Macam biasa je. Relax. Tunduk, kau tunduk. Hey. Terus, kita masuk Siam, tapi kita ikut Kelantan. Jangan ikut highway, ikut jalan dalam. Ha? Duduklah! Darah ni. Apa pedih. Terus.
Kau nampak kedai sikit-sikit kat mana singgah sekejap. Cuba buat tu. Eh budak, kau nampak semua benda tadi ke? Nampak. Apa kau nampak? Nampak abang pakai baju hitam ni tembak pakcik guard. Kau nampak aku tembak guard? Nampak. Macam filem gangster lah bang. Aku pelik ni Firdaus. Macam mana yang pukau aku tu boleh tak jadi? Ha? Aku salah orang tak bang? Masalahnya kau pernah tengok ke aku pukau tak jadi? Pernah? Pukau tu apa? Eh, hey, kau ni kan, kau duduk dan diam. Pergi siap lalu Kelantan kan? Boleh saya topak? Eh, kau buat apa lah kat kereta tadi? Buat derba. Nama siapa nama? Nama saya Aliman. Aliman bin Rahman. Cikgu kau? Abang tak takut ke? Lepas abang tembak pakai tadi. Hei, hei, hei. Kau tak kecil pula layan. Kau sayang tabung ni kan? Kau nak tabung ni balik? Aku nak kau tolong aku. Sini. Kau nampak? Kedai sensi, kedai ubat tu nampak? Nampak. Aku nak kau pergi kedai tu, kau belikan aku ubat luka, tahu? Kau sayang ni kan? Kau nak balik tabung kau ni, kau belikan aku buat tu. Nah. Tak setuju lah bang. Apa masalah kau ni? Kau gila dah kau lagi. Kau ni apa masalah kau ni? Ubat apa? Ubat luka bang. Ah, pergi sekarang. Pergi, 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 pergi. Baik-baik. Filos, aku nak kau ikut dia. Tengok daripada jauh je. Kau tak payah masuk kedai tu. Okay? Kau kena ingat, dia tahu apa semua yang berlaku. Kalau polis dapat dia, jahanam kita tahu tak? Okay? Cepat, 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 cepat. Hei, hei. Kau ingat ni apa? Bayar rumah ke pakcikan? Suka kau je nak pergi mana-mana. Kau menumpang ke pak cara menumpang? Ni budak. Kau tinggal mana? Dah dekat tempat orang melompat tadi lah. Dekat-dekat situ ada rumah ke pakcikan, bang. Oh, bang kau? Bapak saya dua-dua dah meninggal. Dua-dua? Haa. Habis siapa jaga kau? Cikgu lah. Lama dah kau situ? 5 tahun dah, bang. Kau memang kerja kutip rumah je lah kerja kau? Haa. Nak buat asrama. Lepas tu, kita boleh buat kelas agama. Ini ustaz lah ni. Eh, bang. Abang nak pergi siap kan? Turunkan saya dekat mana-mana pondok ngaji. Saya nak jadi Al-Hafiz. Hei. Membaca Al-Quran. Oi. Membebel tak berhati kau ni kenapa? Sumbat mulut kau dan kau tak rukut tu. Aku rasa kita nak tukar kereta ni. Aku tak boleh lambat kereta ni. Thank you.
berita semasa. Dua orang suspek sedang diburu oleh pihak polis kerana terlibat dalam kes rompakan bersenjata di sebuah kedai di ibu kota pagi tadi. Suspek juga telah melarikan seorang kanak-kanak dipercayai salah seorang saksi kejadian. Berikut adalah rakaman CCTV yang dikeluarkan oleh pihak polis. Hei, sejak bila kau kerja di pengapit kau ni? Susah kena orang tu. Tahan sikit tak boleh. Susah kena orang. Cepat! Bang, boleh jaga beg ni sekejap? Beg pula? Tolak bawah tak boleh? Tak boleh bang. Dalam beg ni ada kitab. Apa sih? Bawa pegang tabung ni sekali. Cepat! Ni kitab kau ni. Kitab apa benda ni? Buku kala-kala. Kelantan apa lagi? Kau tahu tak kau sekarang dalam bahaya? Baik kau selamatkan diri kau lah. Bang, saya nak tumpang aku bang. Tolonglah. Kau nak tumpang kepada kau? Kau tumpang ke kubur ke apa? Kau pergi belah. Kau tahu tak kau dalam bahaya? Kau pergi belah. Bang. Belah lah. Hei, kau mana ni? Ha? Kerap ke mana ni? Ha? Pilus mana Pilus? Abang Pilus mana? Abang Pilus mana? Abang Pilus! Abang Pilus! Panggil dia kembali. Abang Pilus! Kau macam ni lah. Kau ni kenapa? Kau ni kenapa? Apa kau buat ni? Apa kau buat ni? Bang, aku tak nak pula susahkan kita bang. Susahkan tanah. Tanah susahkan apa? Bang, kau susahkan apa? Susah kita nak bergerak bang. Sekarang ni kau buat keputusan kan buat keputusan? Abang Pilus! Sekarang ni kau buat keputusan kan buat keputusan? Kau. Jadi kau jangan memandai-mandai, okey? Kau jangan memandai-mandai. Okey, sekarang ni kau orang masuk kereta. Tunggu dalam kereta. Bila aku cakap apa kau kena buat, kau buat. Jangan nak memandai, okey? Kau buat lagi sekali aku bunuh. Kau jangan main gila dengan aku, Pilus. Cepat.
mana kau buat ni? Aku nak check apa budak dia bawa. Sebab benda tangkal ke depan bawa ni. Aku rasa budak ni ada kena mengena dengan pukau aku, Kelos. Ada ni, mesti ada ni. Tinggal dia kat sini lah. Tinggalkan je lah. Kau memang nak sangat budak tu pergi, ya? Eh, Pilos. Dia ni tawanan kita. Apa-apa kita boleh pakai dia. Aku kena test dia dulu ni. Test dia. Aku ijazahkan itu memang ampuh, sukar untuk dikalahkan, kecuali ingat betul-betul, kecuali dengan Bismillah lima yang lahir dari hati seorang yang ikhlas. Macam jaga ke? Eh, tak boleh bang, tak boleh. Nanti kesian abang, abang kena tembak dengan orang jahat. Bang, abang kerja polis ke, askar ke, bomba ke? Macam mana? Kau suka gaya? Suka. Tak. Entahlah bang. Abang, gaya tu apa bang? Gaya macam mana? Kaya kau tak tahu? Hidup mewah. Duit banyak. Boleh beli apa yang kita suka.
Hari tu kan bang, kawan saya dia ambil duit dekat dalam tabung derma. Dia tak bagi tahu cikgu. Lepas tu dia main beli je makanan, coklat apa semua. Semua orang tak tahu tau. Saya tengok dia bang, macam pelik lah. Selalu je takut-takut. Lepas tu saya tanya dia, kenapa tak tidur? Dia tak nak tidur. Dia tak nak makan apa semua. Kesianlah dia saya tengok. Yang kau cakap dengan aku kenapa? Lepas tu bang, baru dia bagi tahu cikgu yang dia ambil duit dekat dalam tabung derma. Cikgu dia cakap, ini dah dikirakan mencuri. Kalau bukan barang kita, kita ambil barang orang, Allah marah. Nanti barang itu tak berkat. Sebab itulah hidup kita asyik melapar je bang. Hei, kau nak cakap apa sebenarnya ni? Ha? Dari mula saya jumpa abang sampai sekarang macam ni perangai abang. Abang ni asyik melapar je lah. Sakitlah bang, sakit. Boleh dah ni. Nanti biar rokok ya. Kereta aku kan? Kereta kau ni? Wajar tu. Mana kau orang ni? Ha? Hei! Kau yang curi kereta aku kan? Kau datang nak ambil kereta kau balik ke bang? Ha? Ha? Kereta kau balik? Kau, ni apa ni? Biasa? Biar hitam? Ha? Saya jangka je kerja muka kau ni. Ha? Kau nak main-main dengan Juki ke? Ha? Kau nak main-main dengan aku? Sabar! Hei, sabar! Pelan-pelan, bang! Sabar! Orang kipas dekat situ! Relax! Balik! Habis masalah. Itu sikit kepala kau. Aku sebetul lah. Betul kan? Masa aku dengan dia datang tengok aku dari jauh tadi, bukan kau menjadi bang.
Tapi lepas aku datang dengan kau nak selamatkan dia, pukul kau habis. Memang confirm plus. Sisi tercik kat belakang ni lah yang buat semua pukau aku tersangka, kau tahu tak? Mula-mula kat Remas, kau ingat? Si setan ni ada kat luar kedai. Lepas tu masalah timbul lagi masa kita nak curi kita ni. Faham? Lepas tu ni, tadi ni. Confirm dia punca lah, bang. Tak boleh biar lama lah. Kita dah letak dekat mana-mana tepi jalan ni lah. Eh, tak boleh, bang. Kita bagi dia duit sikit daripada pandai lah dia hidup. Bang, tak boleh, bang. Aku tak setuju, bang. Eh, apa masalah kau ni? Kau tadi setuju. Sekarang tak setuju. Bang, aku setuju. Dia boleh kalahkan pukau kau. Tapi aku tak setuju kau nak tinggalkan dia tepi jalan. Kau gila ke? Buatnya kantor lagi. Masuk mana ni? Depan sana kau berhenti. Eh? Tak payah tunggu. Terus. Kau berhenti depan ni. Bang. Benda ni, bang. Kau berhenti depan ni. Bang. Hei! Kau bang-bang apa? Aku suruh kau berhenti. Kau berhentilah! Bang, kau belajar ilmu berapa lama, bang? Aku dah belajar lama dah. Apa masalah kau? Kau dah belajar lama. Budak kecil tak sunat macam ni pun kau tak boleh nak makan ke? Kau cabar aku, eh, Pelus? Ha? Kau cabar aku ke? Kau apa masalah kau? Kau cabar aku, eh? Ha? Aku tak cabar kau. Kau cakap aku apa? Kau cakap aku apa? Aku tak berani lah. Kau cabar aku, kan? Ha? Kau nak main-main dengan aku, kan? Kenapa dia melawan kau, eh? Tinggi sangat ilmu kau ni. Jangan menyibuk boleh tak? Kau lampang kau orang. Dan kereta-kereta ni terbalik ni kan. Bodoh! Kereta encik ke? Kereta saya, kereta saya. Oh, tu. Kereta encik tu nombor flat nak jatuh. Oh, iya ke? Ya. Nanti saya betulkan. Okey. Terima kasih, eh. Jom. Belah. Belah cepat. Cepat. Cik! Polis! Tenggerak! Eh, cik. Apa ni, cik? Budak ni siapa? Tak, dia ni. Dia ni anak saudara saya. Dia kutik. Lari! Tembak! Bawa kereta! Aku mati! Satu macam ni! Jahanam! Jahanam celaka kau! Ayat apa kau baca? Ilmu apa kau pakai? Aku nampak tadi! Semua pukul aku semua tak jadi! Kau ni nak tanggung kau ni celaka! Celaka sebab ni! Jangan tolong dia, Pedus! Hei! Apa kau buat ni? Kenak sangat! Gila lah, bang! Kau gila lah, bang!
Klinik lah. Kenapalah kau ya-ya sangat nak simpan budak ni? Ha, pilot? Dia pasport kita kesempadan. Tapi saya tak ada pasport. Dalam Malaysia nak pakai pasport buat apa, bodoh? Oh. Aku kena tembak sempat kau shopping jahanam. Kabelai bang, kabelai. Bang, kau betul tak nak pergi klinik ni? Tak payah. Aku dah cakap berapa kali, tak payah. Lantak kau lah. Kalau kau mati, aku campakkan aja tepi jalan. Eh, Filos, kau tak boleh bawa laju sikit ke? Hujanlah, bang. Laju benda. Bang, bang, bang. Tu masjid, bang. Masjid. Apa hal dengan masjid kau? Dah azan lah ni, bang. Tunggu solat. Eh, apa sangat yang solat kau tu boleh bagi kat kau, ha? Dapat pahala. Eh, pahala boleh buat kaya. Boleh masuk syurga. Kau ingat aku heran sangat dengan syurga kau tu? Ha? Abang. Abang nak masuk api neraka ke? Astaghfirullahalazim. Abang ni boleh masuk ke istana kuku tau. Hei. Dah. Lain kali je kau semayang. Sayang betul kau dengan kotak kau tu. Kenapa lah? Kenapa macam macam tu? Yelah. Kau sanggup bergadai nyawa semata-mata nak selamatkan kotak bodoh kau tu. Macam banyak sangat duit. Bukan isinya. Habis pasal apa? Cikgu Aminah cakap. Lagi-lagi cikgu Aminah. Tak ada cikgu lain ke? Cikgu Aminah tegur. Dia tegur apa? Cikgu Aminah pesan, kita kena jaga tabung derma ni tak elok. Yang penting, duit derma ni kita kena jaga. Sebab duit derma ni kita akan pakai untuk orang lain. Niat orang nak tolong kita, nak derma duit. Sebab itulah kita kena jaga amanah orang. Wah. Ah.
budak ni kat kata pula. Kak, kamu lagi ke? Tak tahu. Kau saya buang air kecil dulu lah. Cepat. Kau ambil ni. Cepat. Saya doktor, cik. Saya tengah rawat luka, cik. Mana budak yang bawa aku ke sini tadi? Ha? Mana budak yang hantar ke sini tadi? Saya tak tahu, cik. Mungkin dia dekat luar. Sekarang kau repair kaki aku ni. Tisu banyak, tisu. Cepat! Nasib baik sempat solat. Kau ni tonggang-tongging doa beria. Kau dapat apa kah? Nak kena dapat apa? Tu, kau semayang tu, benda tu.
nak cakap terima kasih kat Allah. Terima kasih apa benda? Kau mak bapak pun tak ada. Hidup susah merimpat bagai. Nak cakap terima kasih sebab tak jadi orang jahat. Kau ingat kau baik sangat eh? Ha? Kau rumah, makan, cekik kau semua orang yang bagilah. Orang macam kau ni yang menyusahkan orang lain, kau tahu tak? Orang yang memberi lebih baik dari yang menerima. Anak yatim, kau sedar diri kau sikit. Kau tahu anak yatim, buat semak bumi, kau tahu tak? Anak yatim ni bang, istimewa sikit. Doa kita orang, senang Allah nak makbulkan. Kalau dia makbulkan, macam mana kau boleh perangkap kat sini? Doa saya nak pergi belajar sekolah pondok. Ha, tengok. Kan doa saya dah dimakbulkan? Nampak? Kalau betul dimakbulkan, baik kau doa supaya Tuhan selamatkan nyawa kau. Kau doa sekarang. Kau doa. Aku nak dengar. Dah. Apa yang dah? Aku tak dengar apa pun. Kau doa apa? Rahsia. Kau doa apa? Hei! Kau doa apa? Kau duduk sekejap dulu. Filos! 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 Cik, kau nak buat pusing kat sini. Saya cuma nak tanya je. Kenapa? Dua orang budak dalam ni tadi. Filos! Cepat! Cepat! Hello? Ada polis? Filos. Dan kau dah letih dah tu, kau dah ngantuk tu. Biar aku bawa. Nanti tepi. Budak kecil, kau jangan nak perasan bos pula. Filos, kau duduk sebelah. Bang. Bang. Apa sang kau tinggalkan dia, bang? Patah balik. Hei. Patah balik. Hei, kau ni kenapa ni? Dia dah banyak buat masalah kat kita lah. Sekarang kau duduk diam. Bang, gelaplah bang. Kau kesianlah sikit. Patah balik, bang. Pilot. Patah balik. Oi. Jahanam punya budak. Kau nak tolong sangat dia, kan? Kau keluar sekarang. Keluar! Bang, gelaplah bang. Kau tak kesian dekat dia. Keluar. Bang, gua ni bang. Keluar. Kau tolong lah budak tu. Kawan dengan bodoh, dia bodoh. Susah kata orang. Tak, dia kena. Hei, kau tak takut ke sorang-sorang ke sini? Ya, bang. Tak. Buat apa nak takut? Allah kan ada. Kau tak takut langsung? Tak. Tapi cuma sedih. Sedih apa hal? Sebab tak dapat pergi Kelantan. Tak dapat pergi Kelantan kau sedih? Dah. Jom kita jalan pelan-pelan. Kok ada lori dia, boleh lah tumpang. Ini, aku nak tanya kau ni. Kau ni,
betul-betul ke nak belajar agama kat Kelantan? Apa? Abang tak percaya ke? Tak adalah. Kalau kau betul-betul nak pergi, aku boleh bawa kau. Betul? Betul lah. Aku sumpah ni. Apa sumpah-sumpah ni, bang? Tak baik. Lebih baik kita berdoa. Tahu? Kita minta Allah tolong kita. Bang, jadi kita berdoa sama-sama tak? Tak payah. Kau nak doa, kau doa sini. Ya, bang. Takkan abang tak percaya? Kalau aku doa pun, Tuhan boleh dengar ke doa aku? Siapa ni? Tengok, perompak Fazil bin Ayas. Dia tu lebih jahat daripada apa tau. Macam mana dia boleh baik? Sebab dia berdoa. Kenapalah tak boleh buat macam tu? Eh, tak payahlah. Kau nak doa, aku doa sendiri lah. Aku tak ready lagi benda-benda ni. Ngarut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami. Dosa kedua ibu bapa kami. Kau rahmati dan kasihi ibu bapa kami seperti mereka didik dan menjaga kami sejak kecil lagi. Ya Allah, bantulah kami, bantulah kami. Permudahkanlah kerja kami dan berikan kejayaan kepada kami. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Harap aku dapatlah bantu budak ni belajar agama. Bang, nak tanya sikit boleh? Kenapa? Kenapa awak datang sini? Aku teman kau lah. Aku kesian tengok kau seorang-seorang. Kan gelap ni. Bang, dekat dalam kubur, lagi gelap tau. Sempit, busuk bagi orang yang jahat. Hei! Yang kau sebut kubur tengah hutan ni, apa hal? Abang takut ke? Ya, aku tak ada masa lah takut. Bang, lagi satu, kubur orang baik, dia terang-berderang. Lepas tu dia macam taman. Wangi. Ya? Ya, itulah pasal Allah sayang dia. Ya, dah, dah, dah. Eh, aku nak tanya kau sikit ni. Tadi kat klinik kau doa apa? Rahsia. Rahsia. Tak habis-habis. Dah melekat lah laku. Itu ada kedai, Aman. Boleh kita makan. Aduh. Dompet abang pula tinggal dengan kita tu. Mana dia? Sekejap, eh. Ni. Mana ada RM15. Ini kan duit derma ke? Eh. Ini bukan duit derma, bang. Ini duit simpanan Aman sendiri. Kalau kita makan duit derma, haram tau. Tak apa. Cukuplah kita berdua makan. Jom. Cukup? Cukup. Kau RM10 je. Jom lah.
Kenapa kau nak sangat belajar pondok ni? Nak jadi Al-Hafiz. Al-Hafiz? Al-Hafiz tu apa? Hafal Al-Quran. Hafal semua Al-Quran? Susah tu. Memanglah susah. Sebab dia akan bantu dia dekat akhirat nanti. Dia beri syafaat dekat orang lain. Syafaat? Ha. Sebab itulah dia menghafal Al-Quran. Quran tu boleh tolong dia di akhirat nanti. Sebab itulah dia pelihara kalam Allah. Habis boleh tolong-tolong orang macam tu je ke? Boleh. Dia boleh tolong ibu dan ayah dia di akhirat nanti. Kalau abang nak tahu, Al-Hafiz dia boleh tolong 70 orang. Macam saudara dia, guru dia, cucu dia, kawan baik dia. Tapi itu yang saya susah tu. Kenapa pula? Tapi saya takut saya mati dulu sebelum saya jadi Al-Hafiz. Jadi saya tak bolehlah bantu mak dan ayah saya dekat akhirat tu. Sebab itulah saya nak baca Al-Quran cepat-cepat. Saya nak betul jadi budak ni. Tak rasa takut, tak tamak, pemurah. Tak ada cita-cita pun nak jadi kaya. Cuma nak jadi Al-Hafiz hafal Al-Quran untuk tolong mak ayahnya yang dah meninggal. Aku, Bang Juki, hidup tak macam orang. Lari sana sini tak tentu pasal. Ada duit tapi tak tenteram. Sangat sepadan tu. Mana darat? Drive sorang-sorang. Sudah apa ni? Betul lah Tuhan dengar doa kita. Pasal tu dia datang balik. Hebat betul kuasa Tuhan ni. Aku baru niat je Tuhan dah makbulkan. Hei. Banyak nak imun sangat. Kau tak kisah kaki aku ke apa? Pilus. Hei, buat apa tu? Nasi goreng daging merah. Tak. Nasi goreng daging merah tu tak? Dia sedap pada dia. Abang jago kan? Eh, bang, 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 jangan lah, bang. Abang ke perempak mestilah bayar duit. Woi.
Assalamualaikum. Aku betul-betul pelik, Zul. Aku tak tahu kenapa yang kau baik sangat dengan budak kecil tu. Aku pelik. Aku heran. Kau ni dah lupa ke dengan semua duit, harta emas, 3 beg kat belakang kereta kita ni? Ha? Kau dah tak nak kaya ke? Kau tak nak hidup senang ke, Pilus? Pilus? Ha? Ni singgah berhenti kat surau sembahyang ni sebab benda ni? Ha? Kau dah tak nak hidup senang lagi ke? Ha? Kau dah tak nak kaya lagi ke? Kau ingat semayang-semayang tu orang tonggeng ni semua boleh buat kau senang ke? Ha? Boleh buat kau kaya? Aku dah cakap dengan kau beberapa kali. Kalau nak hidup dalam dunia ni, tak payah nak ikut undang-undang sangatlah, okey? Kita kena jahat, kita kena zalim baru kita boleh senang. Kau faham? Eh, bang. Itu kau yang cakap lah, bang. Sebab tu kita macam ni. Lari sana, lari sini. Dan macam pelarian, macam tikus, bondok. Kau tahu tak? Itu bukan tikus mondok. Kita lari ni sebab memang kita ni penyamun, penyangak. Kau tahu tak? Habis kau nak kita serah diri je ke? Pergi balai polis, biar dia tangkap kita, gari kita, caput kepala kita, pancung kita nak. Macam tu? Eh bang, orang lain pun boleh kaya, boleh senang lah bang. Tak payah nak rompak sana, rompak sini. Tak payah nak guna pukau jimbit kejadah yang kau pakai. Eh, kau jangan gini ilmu aku. Tak sedar diri punya budak. Kau hidup sebelum ni semua pasal apa? Pasal merompak, menyamun macam aku, kau tahu tak? Ada aku pasal kau merompak, menyamun dengan aku? Tak ada kan? Dengan rela hati kau kan? Sekarang apa tiba-tiba cakap sini macam imam muda pula kau ni? Kalau kau dah benci sangat dengan kerja menyamun ni, kau keluar dari kereta ni, kau join budak tu dalam surau, kau minta doa kat Tuhan, aku nak tengok kalau ada emas ke duit berjuta ke gugur daripada langit. Kau pergilah, pergi masuk dalam sana. Tak kenang budi, tak tahu malu. Kau hidup atas hasil aku, ilmu aku, sekarang nak tunjuk pandai dengan aku. Fui! Hei bang, kau yang tak tahu malu lah bang. Belajar ilmu tu dekat rimau konon. Boleh belah lah. Budak kutip derma pun kau tak boleh nak makan. Aku kalau aku nak, Pelus. Aku boleh pukau kau. Keluar sana tu, kau jilat tanah tu. Macam manjing, kau nak? Kau buat, kau buat. Kenapa kau tak buat? Sebab aku nak kau bawa kereta ni sampai sempadan Siam sana, bodoh! Kau pernah tengok ke anjing bawa kereta sampai Siam? Kau ingat kau boleh selamat ke ni berdoa semua ni boleh selamat ke? Kalau nak kantoi, tu kantoi lah, Pilus. Macam mana boleh kantoi sebab buat benda-benda bodoh macam ni? Aku suruh kau pergi Siam straight, kau singgah pergi surau buat apa? Kau nak ke kantoi? Ha? 20 tahun, Pilus! 20 sabat! Dan kau tahanlah punggung kau tu! Mengumpat pakai senjata api, kau nak? Hei, dengar ni. Dengar ni aku cakap. Lepas ni aku tak nak kau singgah mana-mana. Kau terus bawa pergi sampai Siam. Bawa! Kita kena singgah, bang. Kita kena singgah. Aku nak hantar budak tu pergi sekolah agama dia. Sekolah kepala otak kau. Aku cakap dengan kau. Aku tak nak kita singgah mana-mana. Kalau kau tak nak, kau boleh belas sendiri lah, bang. Gua tak nak ikut. Apa pasal yang kau teror sangat melawan dengan aku ni? Ha? Apa yang kau teror sangat ni? Ha? Apa yang kau berani cakap lawan dengan aku ni? Ha? Dah tinggi sangat kerenmu kau ni? Ha? Teror sangat ke kau? Kitab apa kau baca ni? Ayat kau borak apa dengan budak setan tu? Ha? Kau ingat dia teror sangat ? Ha? Sebab dia boleh patahkan puka aku kau pasal budak tu ke? Ha? Pasal budak tu ? Pasal dia ke yang kau berani sangat dengan aku ni? Pasal ilmu dia hebat ? Ha? Pasal ilmu dia hebat ke? Pilus! Bang! 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 Kau cakap apa tadi? Bang! Kau cakap ilmu kau jangan main gila, bang! Pada aku kan? Bang! Ha? Bang, kau main gila lah, bang! Kau buat apa ni, bang? Kalau betul budak-budak ni power, ha? Doa dia Tuhan dengar, Tuhan akan lindungi dia, aku tembak dia pun dia tak mampus, kau tahu tak? Bang! Kau doa sekarang! Kau doa sekarang! Bang, kau tolonglah bang. Kau tolong lepaskan dia bang. Kau tolonglah bang. Kau tak kesian ke dekat dia? Kau minta tolong aku sekarang. Ha? Kau minta tolong aku? Ha? Kau minta tolong apa bang? Ha? Kau doa. Kau doa sekarang. Kau
kesian ada kat dia, bang. Pilu, tolong. Okey, aku tolong kau. Aku takkan bunuh dia. Aku tak perlu bunuh dia. Tapi kau yang akan bunuh dia. Pilu, Pilu. Kau ngapis tu. Kau angkat dia. Aku tak pulang. Bang, bang. Bunuh dia. Kalau tak, pisau kat leher kau. Dia akan kelar leher kau. Bang, aku tak sanggup, bang. Aku tak sanggup, bang. Jangan kau pilih. Kau pilih. Nyawa dia ataupun nyawa kau. Bang, apa kau buat? Ni, bang. Aku kira sampai tiga, Bidon. Aku tak sanggup. Aku kira sampai tiga. Satu! Aku tak sanggup ini. Dua! 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 Eh. Belak, 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 belak! Belak, keras! Masuk kita! Masuk kereta. Masuk kereta. Kalau ada budak setan kecil tu, buat ceraka tak apa-apa hari dia, kan? Kan? Kau tengok? Kau tengok? Happy, aku happy pun. Ha? Lagi budak kecil tu ada, memang menyusahkan kita. Kita patut dah buang dia lama dulu dah. Itulah agak alim nak lawan dengan aku. Bagus, bagus, bagus. Bagus, kau Pilus. Tapi kan, fikir-fikir balik, Pilus. Patutnya kita tak payah buang peluru, tembak dia tu. Patut pakai kapak lagi, Pilus. Kapak. Kapak ni tak terus bunuh, kita kikis dulu. Kita pacuk dia, kapak kepala dia, potong 16 tau. Potong 16 ni bagus. Kerat 16 ni, kalau kena dengan mentera, bang, ilmu kau ni boleh naik. Ya, bang. Tak, kalau ilmu kita tinggi, macam-macam kita boleh buat, Pilus. Macam-macam. Jangan kata pukau, santau, apa, wa'imah, ilmu pun kita boleh buat, tau tak? Kau diam, bang! Kau diam! Aku dah bunuh orang, kau tahu tak? Aku dah bunuh orang, bang! Hey, Pilus! Aku dah bunuh orang! Hey, relax! Aku dah bunuh orang, bang! Mana ada bunuh? Itu bukan bunuh! Aku tak panggil itu bunuh! Aku panggil itu jantan, Pilus! Itu orang jantan! Pilus, dalam hidup ni, kita terpaksa bertindak. Kalau kita terpaksa bertindak, kita kena bertindak! Sebab kita jantan! Kita bukan pondan! Aku dah tak tenang, bang! First time, Pilus. First time! First time! Aku dulu first time tembak orang, kau tahu? Aku lagi teruk pada kau. Muntah, kau tahu tak? Tapi lama-lama kau akan biasa dengan benda tu. You know, life! That's life! Hey. Celaka dah kecil tu masih melekat dekat kita ni. Eh, jom. Jalan ni. Teruskan. Kekayaan mesti dikongsi bersama. cepatlah. Cepatlah. Kita nak pergi siam, bukannya nak pergi shopping complex. Banyak-banyak pun kau sedih lagi. Tak payah sedih, bang. Malam ni kita tidur sini. Aku tak larat.
Kaki aku ni macam nak patah. Besok kita ambil bot. Ni dah kira hotel lah ni. Ada apa-apa. Duduklah. Luz. Kau tak payah pilu sangatlah. Ampunilah dosaku, ya Allah. Aku selamatkanlah aku daripada kezaliman, daripada kesesatan, ya Allah. Aku berdosa, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan. Apa lalu? Kau selamatkanlah kezaliman, ya Allah. Tidak bodoh dia, dia tak berdosa, ya Allah. Tuhan yang Esa, ampuni dosa. Kau selamatkan dia, ya Allah. Kau tunaikanlah permintaannya untuk mencari Hafiz, ya Allah. Kau tunaikanlah, ya Allah. Kasihani adikku yang mandi tidak berkubur. Oh, bang, kau ni apa halang? Kau apa halang? Kau doa Chris. Kau kacau. Kau ni setan kau tak? Buku curi, buku curi. Sebab kau, aku dah bunuh murah tu kau tak? Sakit, aku bunuh sakit. Sama bodoh. Bang. Apa kau ni? Kau doalah aku nyanyi. Apa masalah kau? Kau buat kerja aku, buat kerja aku. Kau nak apa? Kau memang kejam lah, bang. Sebab kau, aku tak tenang. Aku dah tak tenang sekarang, bang. Sebab apa? Aku dah tak tenang, kau tak. Hey. Aku dah tak tenang sekarang ni, bang. Hey. Kau yang bunuh dia, bukan aku. Kau yang bunuh dia, bukan aku. Kau berdoa, kau dosa banyak. Aku nyanyi. Han, kalau dia tak berdosa, aku tembak dia buat apa? Sekarang kau nak serang aku? Apa hal kau ni? Alright. Aku tak berdosa, aku boleh? Aku derma. Aku nak derma ni. Rabuang apa dah?
Bujur tak kena. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, aku bersyukur padamu kerana melindungiku. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Gua ni, Filus ni. Ya, aku nak pergi kereta. Ya, aku tolonglah aku. Aku bayar cash lah. Aku dekat port ni. Ya? Eh? Dalam sejam boleh? Okey, okey, okey. Celaka hidup aku ni. Filus! Masuki! Oi, Masuki, kau nak ikut tak? Celaka. Hidup lagi budak setan ni. Aku nak hantar budak ingin gaji bondo. Duit tu kau boleh bersemua. Aku ambil sikit beli kereta buruk ni tadi. Bagaimana aku bodoh ke ni? Perangkap bodoh. Perangkap. Apa sah kau terkejut tengok budak ni? Siang-siang hari tak ada hantu lah bang. Budak ni tak mati. Dia terkejut terpengsan dengar bunyi pistol semalam. Kau nak ikut tak nak ni? Dah lah. Masuk, 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 masuk. Tak sangka kau dengar kau cakap aku kan? Cakap apa? Masa kat klinik tu, yang aku suruh Tuhan doa selamatkan kau. Oh, doa yang rahsia tu? Makbul juga kan? Haa. Tapi saya doa bukan untuk saya selamat. Habis tu? Sebab
saya nak abang jadi baik. Sebab itulah abang tembak tak kena. Kalau abang nak tahu, abang ni seorang yang baik tau. Hei bang, mana tabung derma saya dengan beg? Kenapa bang? Woi! Kalau kau tak tumpangkan aku, jangan harap kau nak dapat barang-barang ni semua. Barai, 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 barai! Azil bin Ayas pada asalnya merupakan seorang ketua sekumpulan perompak. Apa yang pasti, walaupun dia melakukan perbuatan yang bertentangan dengan... Hei, dah lah, dah lah. Macam siaran radio Islam pula, kita perompak ni semua ni. Bang, bang, dah sampai dah ke? Kalau jalan macam ni, cepat dah sampai. Alhamdulillah. Roblok bang. Aku tahu, aku tahu. Relax. Bang. Tak apa, tak apa. Terdah. Tak nak pergi apa, terdah. Ya Allah, tuan-tuan, selamatkanlah kami daripada sini, ya Allah. Selamatkanlah kami, ya Allah. Diam. Jangan buat benda-benda bodoh. Diam aja, diam. Biar aku je yang jawab. Alhamdulillah. Bang. Sekarang abang dah percaya dekat orang-orang kan? Wah. Betul lah cakap kau. Korang dengar juga doang kita kan? Tentulah abang dah dengar. Dia dengar apa cakap abang. Bang, tadi abang doa kan? Abang doa apa tadi? Doa kan masih antara kita dengan Allah. Dah lah. Doa dah habis. Presiden tu doa apa? Memang presiden. Kau doa kan je, biar depan ni tak ada apa-apa lagi. Diamlah, dah sampai. Macam apa lagi? Gudang kita. Badai. Badai. Bawa bag-bag tu semua. Nah, ini bagi aku. Mana? Dan tiba-tiba takut disangka datang seorang yang tidak diketahui dari mana arahnya dan apakah tujuan sebenarnya dengan menunggang seekor kuda. Apabila melalui tempat itu, hamba Allah tersebut sempat membacakan sepotong ayat dari kitab suci Al-Quran yang bermaksud bahawa sesungguhnya... Lacah ke mana? Orang yang jahat masih lagi berpeluang
untuk bertaubat dari segala dosa-dosa. Oleh sebab itu, wahai Fazil, aku menyuruh kamu melakukan dua perkara tersebut. Walaupun masih mustahil... Hei! Kau macam pun lah jam tajuk ni! Baik. Walaupun mustahil pada akal... Tidur! Aku cakap tidur! Daripada dah bekerja tadi kau nak membebel baca kitab ni buat apa? Baca kitab ke surau! Akan untuk menerimanya. Aku melakukan semuanya itu lantaran untuk menguji... Hei, bodoh! Aku takkan diam, kan? Kau ni apa masalah kau ni? Aku suruh kau tidur, Filos. Tidurlah rehat. Besok pagi subuh-subuh kita nak masuk siam. Habis Aliman macam mana? Aliman macam mana? Dia kau lah siam. Dia kata perusahaan kita. Sampai siam ni aku decide lah. Apa sebab pula dia kena kesian, bang? Ni aku nak hantar lagi seorang lah. Sekarang ni kau buat keputusan ke aku buat keputusan? Malam ni aku buat keputusan, bang. Aku tak kira, aku tak peduli. Aku nak jadi-jadi lah. Melakukan dua perkara tersebut walaupun mustahil pada aku. Kau melawan aku, ha? Mana ada neraka dalam dunia ni yang ada cuma kekayaan, harta, benda, jolly, enjoy. Bukan senang nak senang, bukan susah nak susah, woi. Kalau kau nak senang, kau kena jadi jahat, kau kena jadi zalim. Eh, ini pukau, ah. Ini pukau bukan sebarang pukau. Ini pukau istimewa satu dunia. Aku boleh pukau, bodoh. Bodoh, balul, bodoh. Sekarang kau pilus. Pilus, budak alim. Dah mampus kau, kau dah mampus. Ada benda lagi dah. Ni, abang kau ni. Ini yang kita mau. Bodoh. Bunun! Bunun!
apa salah saya, Jai? Apa salah saya, Jai? Diam! Aku buang asal kau, Pilos. Aku dah bunuh kau, Pilos. Aku dah bunuh kau. Kau dah mati. Buang kau kianan kau. Buang ajar kau, Pilos. Aku tak sanggup hidup macam ni, Abang. Lepas. Kau dah mati, Pilos. Aku dah buka. Aku dah bunuh kau. Kau dah mampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Ini adik saya, Aliman bin Rahmat. Umur dia 10 tahun. Ustaz didiklah dia supaya dia menjadi al-hafiz yang boleh hafal. Insya-Allah. Insya-Allah. Mudah-mudahan itu bukan demi ayah dan ibu kami, Ustaz. Ya. Demi ayah dan ibu kami. Boleh, ya? Terima kasih, Ustaz. Itu semua ikhlas pada saya, Ustaz. Tunggu sampai ke amanah saya, Ustaz. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Abang Pilus. Alhamdulillah. Dengan izin Allah dan berkat doa Abang Pilus, sekarang Man dah berjaya menghafal 20 juzuk Al-Quran. Al-Iman. Alhamdulillah. Aku bersyukur kepadamu ya Allah, kerana telah memakbulkan doaku selama ini. Kasibun kata bumi, bumi kata kasibun kanine. Kuharapkan fitrah darimu bisa
masa lalu, di mana langkahku yang semakin lagi keliru. Di mana kiblatku, berikanlah cahayamu. Pada malam ini kita akan bertemu menjadi buaya lamayamu. Terkailah darahmu, gerakan tubuhku adalah dari geramu. Terima taubatku dan terimalah daku. Ku bersujud bersyukur meminta memohon istrimu tidak riazamu. Sedari